Raflin Duhengo. Duhengo. Halo bang, please react salah satu film horror Indonesia terbaru, Ratu Ilmu Hitam. Official trailer yang baru dirilis beberapa minit yang lalu. Thank you. A few moments later. Betul panggilan. So hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Aiman Flow Channel. Kepada anda yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. So hari ini kita dalam segmen Ayum React. Pokoknya sih aku udah nonton teaser trailernya sebelum ini. Tiba-tiba cakap Indonesia kan, kita try lah. So terima kasih kepada yang mencadangkan aku untuk membuat react kepada filem trailer Ratu Ilmu Hitam ni. So jom kita tak nak cakap banyak, kita teruskan untuk menonton trailer Ratu Ilmu Hitam. Yeah. Ayo kita nontonnya sekarang. Ya. Yeah. Ke sini dikit, nanti mau letak footage-nya di sini. Ya, yeah. Ya yeah, gitu. Ayo 1 2 3. Kenapa sih kita kan jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di map saja enggak ada. Oh. Oke, okay. Zara. Tahan. Yang Zara. Dia yang ngegedein kita di panti asuhan ini. Kalian udah lama di sini? Wow. Asik ya tempatnya. Dulu di sini ada seorang pengurus panti namanya Ibu Mira. Terus Ibu Mira dikurung di kamar ini. Uy. Oke, aku yang kepala dia. Ibu Mira gedung-gedung pintu ini. Gedor pengen untuk pakai kepala sampai kepala pecah. Tolong! Oh. Gue cuma ngeliat bis. Pojokan, wah. Bisnya anak panti. Semuanya mati. Ini kejadian lagi, Nes. Dia nyerang kita dengan ilmu hitam. Buka! Buka! What the hell is going on here? Haki! Tadi kita di sini, Pak. Lina, kamu ngapain, Lina? Oke. Stop! Wih, belum. Okay, nice. Ustaz membuatkan aku rasa geli sebab dia dah masuk apa? Lipan masuk dalam baju, and then aku dah rasa macam dia main serangga. Aku tak boleh serangga-serangga yang macam keluar-keluar tu macam. Yeah. Aku rasa trailernya sangat bagus, sangat menarik perhatian aku untuk menonton filem ini, Ratu Ilmu Hitam. So cerita ni memang scary ya, memang ngeri ya, ngilu. So aku tak nak cakap apa pasal trailer ni, tapi aku memang tertarik untuk tonton filem ni, Ratu Ilmu Hitam. Tapi aku tak tahu tayangan dekat Malaysia sama ke tak. So itu saja pandangan aku tentang Ratu Ilmu Hitam. Apa pandangan anda tentang Ratu Ilmu Hitam ni? Sila komen di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Kayu Marvel. See you guys in the next video.